أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah sallama taslimin kathira ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah wa taqtadi atqaribul aqsa bilafzin mujazi wa tabsutul bazla biwa'din munjazi wa taqtadi ridhan bighairi sukhti fa'iqatan alfiyyat abni mu'ti wa huwa bisabkin ha'izun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallah yaqdi bi batin wafirah li walau fi darajatil akhirah kalamuna lafzun wafidun kastakim wasmun wafi'lun sumharfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biya kalamun qadiyu'am bil jari watan ni ni wani dawa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitai fa'al tau atat bita fa'al tau atat wa yaf'ali fi wa nuni akbilan na fi'lun yanjali wa nuni akbilan na fi'lun yanjali siwa humal harfu kahal wa fi walam siwa humal kahal fi walam li syabahi minal hu filun mudariun yali filun mudariun yali lam kaya syam wa madi wa madi al af wa madi wa madi al af ali bit wa madi al af ali bit tamiz wasim bin nuni akbilan bin nuni bin nuni wal amru bin nuni filul amru bin nuni filul amri in amrun fuhim wal amru illam yakun lin nuni wal amru illam yakun lin nuni mahal fi wasmun nahwu sahwa hayyahal mungkin apa tanya mungkin lagi Abdul Aziz, ma i'rabu mu'rabun min qawlihi wal ismu minhu mu'rabun mubtada mu'akhar mubtada al awal aw tsani mubtada'un tsanin minhu bimahdhuf khabar khabar muqaddam mabni mabniun mubtada walaysa bi ma'tuf ala mu'rab hal yajuzu an yu'taf mabni ala mu'rab boleh enggak jis enggak boleh li syabahin min al hurufi mudni kaifa i'rabu ya man irfan mudni i'rabuhu mudni ikhlas mudni na'at li syabah na'at bagi syabah li syabahin mudni minal hurufi yanqasimu al-ism ila qismain Habib fadhkuruhuma hal awal Habib yanqasimu al-ism ila qismain al awal Hasan mu'rab wa mabni ma ma'na al-mu'rab ma ha mu'rab ana bukan i'rab ya kalau itu i'rab mu'rab ma salima min syabahil huruf wal mabni ma asbaha al huruf
Hamzah, kam wajhan fi i'rabi hayhat fi qawlika hayhata al-aqid? Hamzah, hunaka thalathat wujuh. Al-wajh al-awwal an tu'rab madha? An yu'rab hayhat ism fi'il madin mabni 'ala al-fath la mahala lahu min al-i'rab. Al-aqiq naibu fa'il sad naibu الفاعل نائب الفاعل الوجه الثاني الشيء الثاني apa Usman الشيء الثاني apa man ya hayhat mubtada mubtada Zaidun fa'il saddama sadda al-khabar الوجه الثالث هيهات مصدر مفهوم مطلق وما بعده زيدان apa berarti i'rabnya زيدان فاعلnya ما هو الصحيح في سبب بناء الاسم سبب واحد او سبب متعدد ها سبب واحد وهو ماذا يا الشبه يا الشبه من الحروف الشبه بالحروف ما المراد بالشبه الوضعي هم apa هم ما هو المقصود بالشبه الوضعي ان يكون الاسم على حرف مثل contohnya apa atta ini mirip dengan ba huruf atau على harfain misal contohnya apa al-ismu allazi buniya 'ala harfain na berarti kan na ini mirip dengan apa an ya mirip dengan an asyabah al-ma'nawi yanqasim ila qismain al-awwal ubadah ma asbaha harfan mawjudan misal مثال ما متى يا بني متى لأنه يشبه ماذا يشبه همزة الاستفهام إذا كان متى ماذا من الاستفهام أما إذا نجعله يعني نجعل متى حرف الشرط فهو مثل ماذا إن شرطية maka dia seperti in syartiyah ya wasani iya wasani min syabah al-ma'nawi min syabah al-ma'nawi mahuwa asani ma asbaha harfan harfan ghairu mawjudin atau harfan muqaddaran misal huna mata mata itu sudah lewat mata mata asbaha harfan wujudan huna asbaha harfan ghair mawjudin ya. Hal hunaka qawlun akhar fi huna min hayth asbah ma huwa annahu yushbih alif lam al-ahdiyah atau al-ahdiyah ya. والشبه الثالث ما هو الذي ذكره المصنف يا بيهقي keserupaan yang ketiga apa yang disebutkan oleh المصنف بيهقي ها ها من عبدان
Ya. Asyabah lil harfi fi niyabah 'anil fi'li wa 'adami ta'assur bil 'amil. Keserupaan dengan huruf dalam hal niyabah, menggantikan fi'il dan tidak terpengaruh oleh 'amil. Nah, itu difahami ya. Ya. Difahami. Baru kita ambil tiga sisi keserupaan antara isim dengan huruf yang karenanya dia mabni. Yang pertama asyabah al-wab'i, yang kedua asyabah al-ma'nawi, yang ketiga fi an-niyabah anil fi'li bila ta'athur. Ya. عن ماذا احترز المصنف في قوله بلا تأثر أو لما احترز المصنف في قوله بلا تأثر كنابة ها انتو أبا لماذا احترز المصنف في قوله بلا تأثر ها ليخرج ماذا ما ناب عن الفعل bahwa muta'asir bil amil, untuk mengeluarkan isim yang dia menggantikan dari fi'il tapi terpengaruh oleh amil. Contohnya apa? Masdar ya masadir Murban Zaidan ya. Terakhir sampai di mana ya? Ya di sana ada, atau kita baca dulu satu lagi sisi yang keempat dari keserupaan isim dengan huruf yang karenanya dia menjadi mabni. Kemudian akan kita tambahkan dua sisi keserupaan yang lain yang karenanya isim menjadi mabni. Atau sebelumnya, ya. Lima ra. أو لما احترز المصنف في قوله مدني لشبه من الحروف مدني نبا مصنف احترز dengan ucapannya مدني لشبه مدني ها كنابا apa kenapa beliau tambahkan di sini مدني ya untuk mengeluarkan isim yang dia menyerupai huruf tapi keserupaannya ghairu mudni, untuk mengeluarkan li ikhraji ma huwa ghairu mudnin fi syabah bil harf lima fihi min arid. Ada di sana sesuatu yang menghalangi dia ataupun sesuatu yang arid yang datang yang mengharuskan sesuatu yang masuk padanya mengharuskan dia untuk i'rab, seperti apa? Ayun. Ya, dia ada keserupaan dengan huruf dari sisi sifam ataupun syarat, tapi ada yang menghalanginya atau sesuatu yang muncul yang menjadikan dia mu'rab. Apa itu? Ya, idhofah. Nah, sekarang kita masuk yang empat. Ya, difahami ya. والرابع شبه الحرف في الافتقار لازم. Yang keempat keserupaan dengan huruf dalam hal al-iftiqar al-lazim, kebutuhan yang lazim, yang mesti. Kita tahu huruf-huruf, ya huruf jar itu sangat butuh dia kepada isim majrur dan kebutuhannya lazim. Kalau ada isimnya seperti itu keadaannya, maka dia pun mabni. Ya, seperti contohnya apa? Iz, haitsu, kemudian juga isim-isim mausul itu sangat butuh kepada jumlah setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Antum lihat catatan kaki. Asyabah al-iftiqari huwa an yaftaqira al-ismu ila al-jumlati iftiqaran mu'assila ay lazima kal-harfi kama fi idh wa idha wa haythu wal-masulat al-ismiyah. Yang dimaksud dengan asyabah al-iftiqari, keserupaan dalam hal al-iftiqari, kebutuhan, adalah bahwasanya isim itu butuh kepada jumlah dengan kebutuhan yang mesti. Sebagaimana huruf dia butuh. Huruf-huruf jar butuh kepada isim majrur.
Contohnya adalah iz, ini kan isim. Dia mabni. Iza juga demikian mabni. Haitsu juga demikian mabni. Demikian pula semua isim-isim mausul mabni. Kenapa? Karena ada keserupaan dengan huruf dalam hal al-iftiqar ila ma yutammim ma'nah, kepada sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Iya. Wa ilaihi asyara biqauli, dan kepada makna ini musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wa kaftiqarin usila. Ya, maksudnya iftiqarin usila adalah iftiqaran laziman, kebutuhan yang mesti kepada sesuatu yang menyempurnakannya. Kayak iza butuh kepada jumlah yang didhafahkan iza kepadanya, juga haitsu. Isim-isim mausul butuh kepada usilah. Maka semuanya mabni karena menyerupai huruf dalam hal al-iftiqar. Wa dzalika kal asma'il mausulah, contohnya isim-isim mausulah, nahu alladzi fa innaha muftaqiratun fi sa'iri ahwaliha ila silah. Sesungguhnya dia, isim-isim mausul, butuh pada semua keadaannya kepada silah. Fa ashbahat al-harfa fi mulazamati al-iftiqar fa bunyat, maka dia menyerupai huruf dalam hal menetapi kebutuhan kepada sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Fa bunyat, oleh karena keserupaannya ini dengan huruf dalam hal iftiqar, maka dia isim-isim tersebut mabni, isim-isim mausul juga ditambahkan di situ iza, iz dan haitsu. Ya. Ah, itu empat sisi keserupaan yang disebutkan dalam musannif, yang karena sebab sisi keserupaan atau bersatu dari empat sisi keserupaan ini isim menjadi mabni. Yang pertama apa? Asyabafi al-waba. Ya. Yang kedua asyabafi al-makna. Yang ketiga asyabafi an-niyaba anil fi'li ila ta'asur. Apa kemarin disebutkan ibarat yang lebih utama? Walai dekhul alaihi amil aslan. Atau wala ya'mal fihi ghairuh. Atau wala ya'mal, wala yadkhul alaihi amil aslan. Itu lebih tepat. Dan yang keempat, yang terakhirnya apa? Asyabah apa? Al-iftiqari. Ya. Nah, sekarang contoh kam. Man. Dia mabni. Masuk kam lah. Masuknya ke mana kam? Asabah yang berapa? Al-wadai ataupun al-iftiqari atau ma'nawi atau an-niyabah. Kam. Hah? Semuanya. Adam. Kam. Ya, yang perlu kita ingat ya, berkait dengan yang sebelumnya kita bahas bahwasanya asyabah al-wadai itu apabila ada isim yang dia diletakkan di atas satu huruf, ya kan? Seperti apa? Ta yang ada pada jitana. Atau dia diletakkan di atas huruf tapi yang keduanya huruf lin, itu syaratnya. Huruf lin. Sedangkan kan huruf lin bukan yang keduanya. Alif bukan? Bukan, berarti bukan ini. Dia masuknya kam ini adalah pada asyabah al-ma'nawi. Pada asyabah al-ma'nawi. Karena kam ada dua macam kan kam itu? Kalau kamnya kam istifhamiyah, maka dia menyerupai apa? Hamzah. Kalau kamnya kam khabariyah, maka menyerupai apa? Rubba. Menyerupai rubba. Jadi bukan karena peletakan. Ya. Demikian pula man, karena yang keduanya bukan lin. Syaratnya huruf yang keduanya lin. Seperti apa? Ma dan la. Karena isim itu tidak ada yang diletakkan dengan peletakannya seperti ini. Kalau ada, maka dia mabni. Ya, itu perhatikan ya. Paham gak sih? Kemudian ditambahkan di sana sisi keserupaan yang lainnya tidak disebutkan oleh musannif rahimahullah. Ya, disebutkan oleh beliau musannif di kitab yang lain dalam syarah al-kafiyah al-kubra, itu macam yang kelima yang disebut dengan asyabah al-ihmali. Asyabah al-ihmali. Fasarahu bi'an yushbih al-ismu al-harfa, dan beliau sendiri Ibnu Malik menafsirkan makna asyabah al-ihmali dengan an yushbih al-ismu al-harfa, isi menyerupai huruf fi kaunihi la amilan wala ma'mulan, dalam hal dia bukan amil, bukan pula ma'mul bagi yang lain, tidak beramal pada yang lain dan yang lainnya pun tidak bisa beramal padanya, tidak sebagai amil ataupun ma'mul. Contohnya
Mamatsala lahu bi awaili suwar. Beliau contohkan dengan awal-awal surat Alif Lam Mim Qaf Shad dan yang semisal itu. Ini tentunya jarin 'ala al-qawli bi anna fawatih as-suwari la mahalla laha min al-i'rab. Ini berlangsung di atas pendapat bahwasanya ya fawatih as-suwar, pembuka-pembuka, potongan-potongan huruf yang menjadi pembuka-pembuka surat itu tidak ada mahal dalam i'rab. Ya. Dan di sana ada qawli yang lain. Ya, kemudian ya, ditambahkan pula asy-syabah yang keenam. Ibnu Malik pula yang menambahkannya. Yaitu asy-syabah al-lafzi. Beda ya dengan wad'i. Kisi kesurupan dalam hal lafaz. Kalau ada isim yang lafaznya persis dengan lafaz huruf, maka dia pun mabni. Wa huwa an yakuna lafzul ismi ka lafzi harfin min hurufil ma'ani. Yaitu ketika ada lafaz isim persis dia seperti lafaz huruf dari huruf-huruf ma'ani. Huruf-huruf yang memiliki makna. Contohnya hasha al-ismiyah, dia mabni. Ya. Karena dia menyerupai hasha al-harfiyah. Nah itu. Dan terkadang di sana berkumpul memang satu pada satu isim ini lebih dari sisi keserupaan yang dia karenanya mabni. Di antaranya bomir-bomir. Ya, bomir di situ ada asyabah al-ma'nawi. Ada juga di sana asyabah al-wad'i juga. Ada juga asyabah al-iftiqari. Ya. Karena bomir itu mengandungi mana takallum, mana khitab, ghaibah. Ya. Dan ini juga diantara makna-makna yang ditunaikan dengan huruf. Iya kan? Untuk mutakallim apa? Hurufnya. Ada kan ka hurufnya. Apa? Untuk mutakallim apa? Pada contoh iyaka, kafnya kan? Dan khitab. Iya kan? Iyana, naknya untuk ya, mukhatab. Iya-ya, iya-nya juga itu. Dan yang semisal itu. Dan juga ada sisi yang lain. Yang dia sama. Ya. Ya, kita lanjutkan. Wahasilu al-baytaini annal bina'a yakunu fi sittati abwabin. Saya lupa gak bawa kitab satunya nih. Ada faedah lagi. وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب. Hasil dari dua bait ini adalah, kesimpulan dari dua bait ini adalah, yaitu dua bait tadi yang barusan kita baca, الشابل وابعي في اسمه جئتنا والمعنوي في متوافيهنا وكان يباتن عن الفيل بلا تأثر وكفت قار أصيلا. Hasilnya adalah bahwasanya bina terjadi di enam bab. Yang pertama المبمرات. Ya, bomir-bomir. Di sini ada yang punya Ubuhul Masalik gak? Gak ada ya? Saya ketinggalan. Jadi ada faedah di situ. Kemudian yang kedua, Asma'u Syarat. Domir-domir, kenapa mabni? Ya, Al-Waba. Kemudian juga yang lainnya ditambahkan di dalam catatan kaki. Yang zahir jelas dari sisi Al-Waba, ya kan? Domir umumnya diletakkan di atas satu atau dua. Ya, huruf. Asma'u Syarat. Mabni kenapa? Asyabah al-ma'nawi. Wa asma'ul istifham. Mabni karena asyabah al-ma'nawi. Wa asma'ul isyarah. Apa? Asyabah al-ma'nawi. Itu apa? Haythu anna asybahat harfan. Ya, muqaddarah ataupun harfan muqaddarah ghairu mawjud. Wa asma'ul af'al. Kemudian isim-isi fi'il. Kenapa dia mabni? Ya, tadi. Niyaba'anil fi'li bila ta'asur. Wal asma'ul mausulah al iftiqar. Ya, al iftiqar apa tadi bahasanya? Waka iftiqarin usila. Al iftiqar al lazim. Ya, bukan hanya iftiqar tapi al lazim. Nah itu terkumpul jadi bomir mewakili asyabah al wabi. Kemudian asma'ul syarat, asma'ul sifam, asma'ul isyarah mewakili apa? Asyabal ma'nawi. Di situ ada yang asyabat harfan mawjudan, ada yang asyabat apa? Harfan ghair mawjudin. Dan asma'ul afal mewakili asyabat dalam hal apa? Fin niyaba anil fi'li bila ta'athur. Dan asma'ul mausufa al-mausulah mewakili apa?
Ya, al-iftiqar. Ya. Al-mu'assala. Ya. Ataupun iftiqar lazim. Nah, ini kita tahu ya. Sebelumnya kita hanya mengetahui dalam kitab Tuhfah itu bahwa isim-isim yang paham ini, ya kan? Bomin, isim syarat. Nah, sekarang sudah tahu apa? Sebabnya. Ya, mengapa dia apa? Mabni. Sudah kita sering ulang-ulang bahwasanya hukum asal dari isim itu apa? Mu'rab. Kalau ada isim yang dia mabni, perlu dicari illahnya. Kenapa? Apa sebabnya? Gitu. Sedangkan pada fi'il yang rajih hukum asalnya fi'il adalah apa? Mabni. Kalau ada fi'il yang dia keluar dari hukum asalnya mu'rab, maka ditanyakan kenapa sebabnya. Fi'il mudhari, kenapa dia mu'rab? Ya, intinya apa? Karena li mudhara'atihi li al-ism. Ya. Karena fi'il mudhari itu dinamakan mudhari, maknanya musyabah, menyerupai, menyerupai isim. Ya. Nanti juga akan kita baca itu. Ya, ada nanti insyaallah. Nah, kita lanjutkan atau sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Ya, ana lupa ini. Sudah takati audul masalik, cuma enggak kebawa malah kitabnya. Ana baca tuh ada faedah cuma lewat. Ya, nanti insyaallah kesempatan berikutnya. Ya, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham? Ya, kalau belum paham ditanyakan. Kalau diam dianggap paham sehingga besok ditanya harus bisa semua. Gitu. Kalau yang bisa berdiri aja ya. Sampai dia bisa baru duduk lagi. Ya. Enggak ada ya. Bila kasur. Kenapa di sini musannif ihtaraza bi qawlihi bila ta'athur. Ya kan, ketika beliau menyebutkan asyabah yang berapa? Yang ketiga. Niyabatin 'anil fi'li bila ta'athur. Seperti kalau ada isim yang dia menggantikan fi'il tanpa dia dipengaruhi oleh 'amil, tidak bisa dimasukkan oleh 'amil. Huruf kan demikian keadaannya kan? Huruf itu dia bisa menggantikan dari fi'il. Contohnya apa? Laita, la'alla. Ya, dia kan menggantikan fi'il. Laita atamanna, la'alla atarajja. Kemudian amil itu tidak bisa masuk pada la'alla. Ila la'alla, darabtu la'alla, taja'a la'alla, enggak bisa. Ya, berarti dia menggantikan fi'il di sisi lain tidak bisa dimasuki amil. Kalau ada isim yang seperti itu, contohnya isim apa? Isim fi'il kan? Seperti daraki, maknanya adrik. Dia kan menggantikan mana fi'il, adrik. Dan dia tidak bisa dimasuki amil, gitu. Tidak bisa dimasuki oleh amil. Nah, itu. Paham ya? Jadi dengan ada qaidnya bila ta'athur untuk mengeluarkan isim yang dia bisa menggantikan posisi fi'il atau makna fi'il tapi dia terpengaruh oleh amil, yaitu masdar. Borban Zaidan. Ya. Borban Zaidan, ini idrib. Borban Zaidan ada amilnya itu. Borban mansub. Bukan mabni. Kenapa? Karena dia muta'asir dengan amil. Ya, ada yang lain? Ya, kebutuhan yang lazim. Kebutuhannya itu, ini. Di sana, baru ingat ini ada pertanyaan ini. Yang di outdoor masalah gitu. Ya. Kalau di sana ada isim. Yang dia yaftakir. Ya, ilama ba'dah. Ya. Butuh dia kepada yang setelahnya. Tapi istiqornya baru lazim. Nah, itu baru. Kebutuhannya enggak lazim, enggak mesti. Seperti yauma. Dalam contoh ayat Allah, hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Ya, jelas baru ingat dari kita di situ. Yaum di sini kan didhafahkan kepada jumlah. Butuh enggak dia kepada mudhaf ilaih jumlah ini? Butuh. Tapi kebutuhan yaum kepada mudhaf ilai yang fa'al shadiqina sidquhum lazim enggak? Enggak lazim. Dalam kalimat yang lain tanpa itu bisa. Hadza yaumul itsnain ataupun hadza yaumun mubarak. Iya kan? Enggak lazim berarti iftiqarnya kepada mudhaf ilai. Maka ini mu'rab. Ya. Adapun kalau kebutuhannya lazim seperti isim mausul butuh kan isim mausul kepada apa? Sila, iza dan id butuh kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ini lazim, enggak boleh dia antum di satu tempat bikin kalimat
Ja'ani Muhammad iz, berhenti di situ. Enggak boleh. Tapi kalau yaum, boleh kan dibuang mudhaf ilainya. Dalam contoh tadi kan, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Yaumu mudhaf ilai, hatta ya jumlah yanfa'us shadiqina sidquhum mudhaf ilai. Butuh enggak yaum kepada ya? Butuh. Tapi kebutuhan yaum kepada mudhaf ilai ini enggak? Lazim enggak? Enggak lazim, karena di tempat yang lain boleh dibuang. Iya kan? Bisa dibuang maksudnya, bisa dibuang. Iya. Maka dia mu'rab yaum. Ah, itu baru saya ingat itu. Itu ada faedah. Cuma ada pertanyaan ini jadi ingat. Nah, jazakallahu khairan. Yang lain tadi apa? Ya, di mu'rab. Ya, seperti Basir. Apa enggak Basirnya? Ya, wala ni'ma hashu dir'i anta idha du'iyat nazali walu jafi du'ar. Ya. Sebaik-baik yang mengenakan apa baju besi anta engkau idza du'iyat tatkala diseru nazali lafadznya dimaukan diucapkan lafadz nazali dia pada mahalnya rafa naibul fa'il dari du'iyat ada basir yang selain juga ada waqad alimat salamatu anna sayfi karihun kullama du'iyat nazali sama itu juga ya. Salamah telah mengetahui bahwa saya pedangku keriha. Ya. Tidak disukai. Ya. Kullama du'iyat nazali. Setiap kali diseru. Ya, lafad nazali. Dimukan lafadnya. Ya, semua ya. Fi'il juga. Koma juga kalau dinyakin lafadnya ya. Murabin. Koma fi'ilun madin. Mubtada pada mahalnya rofa. Gitu. Ya. Apa? Iya, makanya kaya saja. Ya kayak koma juga bisa tuh. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabail harfi ka ardin wa suma. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabail harfi ka ardin wa suma. Aja plebet-plebet. Ya, wa mu'rabul asma, isim-isim yang mu'rab. Ini idhafah apa kepada apa? Hah? Idhafatu as-sifat ila mausufi. Aslinya apa? Al-asma al-mu'raba. Isim-isim yang mu'rab adalah isim yang dia selamat. Ya, bebas dari syabahil harfi, keserupaan dengan huruf. Ka ardin wa suma. Seperti ardin dan suma. Ardin contoh isimnya apa? Sahihul akhir. Suma contoh dari isim yang mu'tallul akhir. I'rabnya sudah sering diulang-ulang. Ka ardin wa suma. Wa thalika kainun ka ardin wa suma. Khabar. Muta'alik bi mahzuf. I'rabnya tidak ada yang muskil ya. Jelas ini ya. Mu'rab mubtada. Khabarnya mana? Ma. Ma di sini ma apa? Ma mausulah. Mana robitnya? Ya, bamir yang ada pada salima al-alif di sini. Lilit lak. Ya, sudah. Oh, saya tanya lagi lilit lak ya. Ya. Untuk melepas sukun yang ada pada huruf sahih sebelumnya. Karena salim. Dilepas untuk diimatkan salima. Ya. Yuridu annal mu'raba khilaful mabni. Beliau menghendaki dengan ucapannya bahwasanya mu'rab adalah lawan dari mabni. Ya. Waqad taqaddama annal mabniyya ma asbaha al-harfa. Dan telah lewat bahwasanya mabni adalah apa yang menyerupai huruf, fal mu'rab ma lam yushbi al-harfa, sedangkan mu'rab adalah apa yang dia tidak menyerupai huruf. Wa in qasimu ila sahihin, dan isim yang mu'rab terbagi kepada yang pertama sahih. Wa huwa ma laysa akhiruhu harfa illah, apa yang dia akhirnya bukan huruf illah, seperti ardin dan yang lainnya banyak, baitun, rajulun dan yang lainnya. Wa ila mu'tallin, dan kepada isim yang mu'tal, yaitu akhirnya huruf illah seperti suman. Ya, wa suman itu lughatun fil ism, adalah satu bahasa dari bahasa ism. Ism itu banyak bahasanya ya, bukan hanya ismuka, di sana ada yang lain itu juga sumaka. Wa fihi sittu lughatin, padanya ada 6 lughah, banyak lughahnya. Ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab, satu kalimat saja memiliki banyak sekali lafadznya.
bisa kita ungkapkan dengan salah satu darinya. Kalau kita mungkin beda ya. Nama apa bahasa yang lainnya? Enggak ada, ada Jawa, Kromo Inggil, Indonesia yang enggak ada. Ada 6 bahasa. Bisa usmun bi dhammi al hamzah wa kasriha, usmun wa ismun. Bisa usmun wa ismun. Kemudian bisa sumun dan simun dengan dhamma sin dan kasrah. Jadi usmun, simun, sumun, simun. Sumuka, ma sumuka berarti. Ma simuka. Kemudian suman dan siman. Suman dan siman. Ya, hafalkan ya. Usmun, ismun. Sumun, simun. Ya, suman, siman. Ya. Bidhammi sin wa kasriha ayba. Sama dengan dhamma dan kasrah pada sinnya. Ya. Kalau didhafakan jadi sumaka gitu. Dibuang tanwinnya. Wa yanqasimul mu'rabu aidan ila mutamakkin amkan, dan isim yang mu'rab juga terbagi kepada dua bagian. Yang pertama mutamakkin amkan. Apa itu mutamakkin amkan? Yaitu yang munsharif. Adanya sharaf, tanwin, dan bisanya isim tersebut dikasrah menunjukkan isim ini kokoh dalam keisimannya. Jauh dari keserupaan dengan apa? Huruf dan fi'il. Kalau ada satu isim dia serupa dengan huruf, bagaimana keadaannya? Mabni. Kalau dia menyerupai fi'il, nama memungkinkan dia untuk huruf munsharif. Seperti Zaidin, Amrin, ini mutamakin amkan. Kemudian yang kedua mutamakin, mutamakin dia, tapi huruf amkan, tidak kuat banget. Wahwa huruf munsharif, yaitu isimnya huruf munsharif. Contoh Ahmad, Masajida, Masabiha. Fahuairul mutamakin huwal mabni, maka isim yang huairul mutamakin adalah isim yang mabni. Berarti ada 3 bagian ya. Yang pertama, ya, 2 bagian. Yang pertama, mu'rab mutamakin amkam dan mutamakin amkan dan mutamakin huairul amkan. Satu bagian. Yang ketiga, mabni, yaitu huairul mutamakin. Wal mutamakin huwal mu'rab, yang mutamakin adalah mu'rab. Dan ada 2, mutamakin amkan dan mutamakin huairul amkan. Dan catatan kaki yang membaca di situ. Wal mutamakkin al-amkan huwa alladhi yadkhuluhu tanwin idza khala min al wa min al-idhafah. Isim yang mutamakkin amkan adalah isim yang bisa dimasuki tanwin apabila kosong dari al dan kosong dari idhafah, dan bisa dijarkan dengan kasrah. Itu isim yang al-mutamakkin al-amkan. Wa yusamma al-munsharif, dan disebut juga dengan isim yang munsharif. Nama lainnya itu al-mutamakkin apa? Al-amkan. Wal mutamakkin ghairul amkan adalah huwallazi linawwan, isim yang dia tidak bisa ditanwin, tidak bisa dijarkan dengan kasrah kecuali apabila bergandengan dengan al atau kecuali kalau diidhafahkan. Ya, ini sudah sering bahasanya diulang-ulang. Wa yusammal ismul ladzi linsharif, dan isim ini disebut dengan isim la yansharif. Ya, selesai. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Iya, kalau di sini tulisannya asal ya tulisannya. Tapi kalau diharokati, ya harusnya kopa ya. Usmun, ismun. Ya. Kalau nggak ada harokatnya, mesti orang bacanya apa? Ismun ya. Ya boleh juga usmun kalau yang sudah tahu mah. Ya. Kalau disambung ya, mas mau hilang harokatnya berarti. Kalau nggak disambung mungkin tom tampak. Iya, hamzah bisa hamzah. Asal. Hamzah yang saya usul, ketika antum di awal kalimat baca, ya antum baca di awal kalimat, ya antum boleh usmuk atau ismuk. Hadza misalkan usmi ataupun ismi, tapi kalau sambung ya hilang. Kasra juga hilang, bama juga hilang kan. Masmuk langsung. Ya. Tapi kalau sudah, ya kalau selainnya, yang awalnya sini ini tidak ada iskal. Ini juga sama kok. Ya. Hamzah yang hamzah usul ini. Jadi kalau disambung dengan sebelumnya hilang harokatnya masmuk, tapi kalau dibaca dari awal maka kelihatan di situ bisa kasra bisa dhamma. Ya. Misalkan jawab, dalam jawabannya ya masmuk, misal usmi atau ismi, meskipun yang masyhur yang kedua atau simi, sumi, ya. Sumaya berarti ya, sumaya ya berarti ya. Kalau didofan kepada nama saya, Sumaka, iya kan? Atau Simaya, Simaka.
Al-mu'rabu wal-mabniyu minal af'al. Kita masuk kepada bab berikutnya, fasal berikutnya. Al-mu'rabu wal-mabni minal af'al. Yang mu'rab dan yang mabni dari fi'il. Yani hadha babu syarh al-mu'rab wal-mabni minal af'al. Ini adalah bab penjelasan tentang isim yang mu'rab ataupun yang mu'rab dan yang mabni dari fi'il-fi'il. Wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in'ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin kaya ru'na manfutin. Fi'il amr dan juga fi'il madhi buniya dimabnikan. Wa a'rabu mudari'an in'ariya dan mereka al-arab ataupun ahli nahu meng-i'rab fi'il mudhari' in'ariya apabila fi'il mudhari'nya kosong. Min nuni tawkidin mubashirin wa min dari nun tawkid mubashir yang langsung bersentuhan dengan akhir fi'il. Ya. Wa min nuni ina wa min dan dari nuni inasin ka yaru'na manfutin dan kosong dari nun inas seperti dalam contoh yaru'na manfutin. Ya nanti akan ya. Yaru'na manfutin. Ra'a yaru'u membikin ta'ajub ini maksudnya. Kaum wanita itu yaru'na membuat ta'ajub, manfutin, orang-orang yang terfitnah dengannya. Dan di sana ada sisi makna yang berikutnya. Membuat takut. Ini bisa ro'a, ya, bisa membuat ro'a, ya ro'a, bisa maknanya membuat takut, bisa membuat ta'ajub. Tapi yang di sini zahir, membuat ta'ajub, membuat tertipu, membuat ta'ajub, kagum, orang yang terfitnah. Kalau takut, dan membuat takut, orang yang terfitnah, nanti di akhiratnya. Kalau dari yarwa, iya. Ya kita lihat di sini ada faedah i'rabiyah, ya. Fi'lu amrin wa mudhin bunya. Kalau fi'lu ini jelas i'rabnya sebagai mubtada. Iya kan? Ah, sekarang mudhi ini boleh dengan dua sisi. Bisa dibaca jar wa fi'lu amrin wa mudhin berarti dia diathafkan kepada apa? Amrin. Iya. Dan boleh pula dibaca dengan rafa wa fi'lu amrin wa mudiyun buniya. Karena dia diathafkan mudi kepada apa? Fi'il. Iya. Ah, buniya ini i'rabnya bisa dengan dua sisi karena tadi mudi bisa jar mudiyin karena diathafkan kepada amrin, bisa juga mudiyun diathafkan kepada fi'il, maka buniya juga demikian. Ya, memungkinkan satu dari dua sisi i'rab. Buniya adalah fi'lun madin Mabnil majul. Dari apa? Bana. Bunia. Dan alifnya di situ adalah tasniyah. Naibu fa'il. Kapan di situ alifnya adalah naibu fa'il? Wa dhalika idza atafta mudhi ala fi'lin. Yaitu ketika kamu atafkan mudhi kepada fi'l. Musanna kan? Wa fi'lu amrin wa mudhiyun bunia. Jadi alifnya di sini adalah apa? Alifu tasniyah. Naibu fa'il. Jelas ya? Ya. Adapun kalau kamu atofkan mudhi kepada amrin, berarti alifnya lil itlaq. Bunia, naibu fa'ilnya huwa. Kembali kepada fi'lu. Alifnya lil itlaq. Ya. Paham ya? Itu di satu dari dua sisi i'rab pada mudhi dan bunia. Kalau kita jadikan mudhi, rafa' mudhiyun, berarti dibaca bunia, alifnya, alif. Ya, tasniyah naibu fa'il. Kalau kita baca mudin berarti alifnya lil itlaq itu. Wa a'rabu mudhari'an in'ariya. Dan mereka mengi'rab mudhari', jelas i'rabnya ya. Fi'il fa'il mudhari' maf'ul in'ariya. Jawab syartnya mana? Mahdhuf karena sudah difahami dari yang sebelumnya. Ya. In'ariya ya a'ribu gitu kan. Jadi kalau fi'il mudhari' itu kosong ya dari perkara yang disebutkan maka i'rab lah. Ya perkara sebutkan ini min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru'na manfucin. Nah itu disebutkan di sini tentang lughah yang ada pada ara. Ya. In'ariya al-fi'l al-mudhari min nun. Ya, u'riba. Mana tadi awalnya? Wa fa'iluhu araya mana tadi in harfu syartin araya in ariya fi'il madin mabni 'ala al-fath fi mahalli jazmin fi'il syarat. Ya jelas fi'il syarat ariya si in harfu syartin jazm ariya adalah fi'il madi. Ya pada mahalnya jazm alifnya lil itlaq fa'ilnya mustatir fihi
ya, wujuban ataupun jawazan. Ya. Jawab syaratnya mahdhuf karena sudah disebutkan oleh kalam sebelumnya. Ai takdirnya in ariya al-fi'l al-mudhari min an-nun a'rib. Ya, kalau fi'il mudhari kosong dari nun maka i'rablah. Ah, di sini ariya ini bisa masuk pada bab radhiya. Ariya, radhiya yarda, ariya ya'ra. Dalam ayat Al-Qur'an apa? Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Maksudnya mana khala kosong atau telanjang. Iya. Uryan orang yang telanjang kan. Kosong di sini ini bukan kosong. Wa yati dan kadang juga datang dia ariya pada babnya qa'ada berarti ara. Ya'ru, iya. Maknanya apa di sini? Ya, makna yang lain dengan makna yang lain berarti. Arahu ya'ruhu ya arwan. Seperti sama ismu ya. Apa? Sumuan ya, urwan berarti. Maknanya nazalabih menimpanya. Nazalabih menimpa seseorang. Di antara contohnya adalah ucapan penyair, wa inni la ta'runi li dzikraka hizzatun kaman tafadhal 'usfuru ballalahu al-qatru. Wa inni la ta'runi, saya sesungguhnya la ta'runi benar-benar menimpa saya. Hizzah gemetar li dzikrak karena sebab mengingatmu, li dzikraki. Ya. Kaman tafadhal 'usfur sebagaimana burung-burung kecil itu gemetar. Ballalahu al-qatr ketika dalam keadaan dibasahi oleh hujan. Di sini mana saya ta'runi. Ya, la ta'runi. Hai itu makna atau lughahnya pada ara bisa dari apa? Ara ya ariya ya'ra, radiya yarda bisa juga apa? Ara ya'ru sebagai qa'ada yaq'udu dan maknanya beda. Yang pertama nih mana khala, yang kedua nazala bi. Ya. Menimpa atau mendatangi. Lama faragha. Di sini baca catatan kaki ya, antum baca sendiri aja ya. Atau kalau antum baca-baca ada yang sulit ditanyakan gitu. Apa maknanya gitu. Lama faragha min bayanil mu'rabi wal mabni min al asma syara'a fi bayanil mu'rabi wal mabni min al af'ali wa madhhabul basriyin anna al i'rab aslun fil asma far'un fil af'al. Ya, ketika musannif telah selesai menjelaskan yang mu'rab dan yang mabni dari isim-isim, maka beliau mulai menjelaskan yang mu'rab dan yang mabni dari fi'il-fi'il. Adalah mazhab basriyin, mazhabnya orang-orang Basrah adalah bahwasanya i'rab itu adalah yang asal pada isim-isim dan cabang pada fi'il-fi'il, sehingga kalau demikian kalau ada isim yang dia iya keluar dari asalnya perlu ditanyakan. Kalau dia tetap di atas asalnya mu'rab enggak perlu ditanyakan. Sebaliknya ya fi'il fal aslu fi al-fi'li bina indahum, dan hukum asal pada fi'il adalah mabni. Dan kalau ada di sana fi'il yang mu'rab maka perlu ditanyakan sebabnya. Kalau dia tetap di atas aslinya bina enggak perlu ditanyakan. Ada di sini ada faedah ya, seperti yang perlu dibaca ini. Wa illatu i'rabil fi'il di sini ya. Barangkali ada yang belum tahu ya, sebagian mungkin sudah karena sudah sering ya kita ulang seperti ini pada kawakib itu. Wa illatu i'rabil fi'il al-mudhari' 'inda al-basriyyin annahu ashbaha al-isma fi anna kulla wahidin minhumā yatawarrad 'alayhi ma'anin tarkibiyyah la yattadhih at-tamyiz bainaha illa bi-i'rab. يا فأما المعاني التي تتوارد على الاسم فمثل الفاعلية والمفعولية والإضافة في نحو قولك ما أحسن زيد أتبون يا ما أحسن زيد فإنك لو رفعت زيدا لكان فاعلا وصار المراد نفي إحسانه يا ولو نصبته لكان مفعولا به وصار المراد التعجب من حسنه ولو جررته لكان مضافا إليه وصار المراد الاستفهام عن أحسن أجزائه. Ya, semuanya ada faedah, cuma kita pilih karena kalau kita baca ini lebih lama ya daripada syarahnya ya. Lebih banyak ta'liqatnya ya kayaknya ya. Illah sebab i'rabnya fi'il mudhari' menurut orang-orang Basrah adalah karena fi'il mudhari' menyerupai isim dalam hal masing-masing dari keduanya fi'il dan isim yatawarad 'alaihi ma'anin tarkibiyah. Ya. Mendatanginya makna-makna yang beragam ketika ditarkib. Yang mana-mana yang beragam tersebut tidaklah jelas terbedakan kecuali dengan i'rab.
Adapun makna-makna yang beragam yang mendatangi isim, seperti kadang dia fa'il, kadang dia maf'ul, ya, ataupun idhafah, ini maknanya beda-beda. Dengan contoh lebih jelas. Contohnya, ma'ahsana zaidun. Ma'ahsana zaidun. Ma'ahsana zaidun. Engkau apabila merafakan zaid, berarti dikatakan ma'ahsana zaidun. Maka zaid sebagai apa irobnya? Fa'il. Ma'ahsana zaidun. Seperti ma'nama zaidun. Gitu. Sama. Ma'nama zaidun. Zaid tidak tidur. Wasarul murad. Kalau engkau rafakan, berarti maksudnya nafyu ihsani. Menafikan ihsan dari zaid. Zaid tidak berbuat ihsan maknanya. Ma'ahsana zaidun. Ah itu kan. Walau nasabta, dan kalau kamu nasabkan ma'ahsana zaidan, maka zaid di situ sebagai maf'ul bih dan berubah pula maknanya. Maknanya ta'ajub. Ya, terhadap kebagusan zaid, alangkah bagusnya zaid. Adapun kalau dijarkan, berarti dia mudhaf ilaih, maka maknanya beda lagi. Maknanya isim istifham tentang sesuatu yang paling bagus dari bagian tubuh zaid. Jadi ma'ahsana zaidin. Apa sih yang terbagus dari zaid? Tuh, beda lagi kan, apa yang terbagus, tangannya, kakinya, wajahnya, atau apanya. Gitu. Nah, ini makna-makna yang berbeda ini tidak bisa terbedakan kecuali dengan i'rab. Nah, itu pada apa? Isim. Ternyata pada fi'il pun demikian, ada yang demikian keadaannya. Fi'il itu juga sama, didatangi makna-makna yang beragam, khususnya fi'il mudhari'. Ini maknanya, misalkan larangan dari melakukan dua perbuatan sekaligus, atau dari yang pertama saja, atau kalau dipekerjakan dua-duanya. Soal yang apa, contoh yang ma'ruf, yang masyhur, yang sering kita ulang apa? Ya, la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Apa kalau disukun semua? La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Mananya apa? Larangan dari makan ikan dan minum susu. Nah, sekarang kalau kita fathah tashroba, la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Larangannya dia apa? La ta'kul as-samaka wa tashroba al-laban. Larangannya dia apa? Ya, dari mengumpulkan perbuatan ini dalam satu waktu. Jangan engkau makan ikan sambil minum susu. Awunya apa berarti? Ya, apa? Ya, dalam keadaan engkau apa? Minum susu. Wa tashroba al-laban. Kalau kita doma wa tashrobu al-laban, maknanya beda lagi. Itu apa? Dilarang dari yang pertama, makan ikan pembolehan untuk melakukan yang kedua. La ta'kul as-samak wa tashrubu al-laban. Jangan kamu makan ikan dan silakan kamu minum susu. Wawunya wa apa itu? Istinafiyah. Tashrubu. Ya, cuma istinafiyah. Gitu. Nah, itu sama. Ya, karena inilah. Ya, fi'il itu menjadi apa? Mu'rab. Dan di sana, Syaikh Muhammad Muhyiddin itu menyebutkan sisi-sisi yang lain. Iya. Ini yang sangat penting ya. Ya, di mana pada fi'il mudhari' itu mendatanginya makna-makna yang beragam yang itu tidak bisa dibedakan kecuali dengan i'rab. Ah, ini yang asal pada isim, ya kan? Zaidun kadang sebagai fa'il, maf'ul, diketahui dari mana? I'rabnya. Kemudian wa dhahaba al-kufiyun ila anna al-i'raba aslun fil asma wa fil af'al. Sedangkan orang-orang Kufah berpendapat bahwasanya ya, i'rab itu asal pada isim dan juga pada fi'il. Masing-masingnya asalnya adalah mu'rab ataupun i'rab. Wal awwal huwa sahih, pendapat yang pertama, pendapat yang basah itu yang sahih. Wa naqala Dhiuddin Ibni Al-Ilji fil Basit anna ba'd an-nahyiyyin dhahaba ila anna al-i'rab aslun fil af'al far'un fil asma. Ya, sedangkan Dhiuddin Ibnu Al-Ilji menukil di dalam kitab Al-Basit bahwa sebagian ahli nahwu ada yang berpendapat bahwa i'rab itu asal pada fi'il dan cabang pada isim. Ada ini yang paling jauh ya pendapatnya ya. Wal mabni min al-af'al dhurban. Dan yang mabni dari fi'il fi'il ada dua macam. Dhurban, ini khabar dari apa? Al-mabni. Kenapa di sini boleh untuk mengkhabari sesuatu yang mufrad al-mabni dengan musanna? Al-ya'lan al-fihi madha lil jins. Ya. Atau apa takdirannya kedua? Masih ingat? Hah? Ditakdirnya mudhaf, apa takdirnya? Hah? Lupa ya? Dibuka lagi. Yang mabni dari fi'il-fi'il dorban. Hanya saja itu yang paling ya, masyhur itu boleh untuk mengkhabari
isim jenis dengan musanna ataupun jamak, sehingga boleh anda mengatakan al-mabniyu min al-af'al dorban. Dorban musanna, al-mabni lafanya mufrad. Tapi boleh karena dia isim jenis, masuk di situ alif lam. Ahaduhuma matufiqo ala binaih, yang pertama ini sepakati kebinaannya, kemabniannya, yaitu wahuwal madhi, yaitu fi'il madhi. Wahuwa mabniun ala al-fathi, dan fi'il madhi mabni di atas fathah, zahira atau muqaddara. Yang zahira sebenarnya apa? Daraba kharaja, yang muqaddara apa? Pada contoh apa? Ya, ya spesies-spesies itu, qadda, da'a, gitu kan. Contoh daraba wa antalaqa ma lam yattasil bihi wa jam'in fayudham aw dhamir rafin mutaharrik fayusakkan. Ya, selama tidak bergandengan dengan fi'il madhi ini wawu, kalau dia bergandengan maka dia di dhammah, kalau dia bergandengan dengan wawu fayudhammu di dhammah. Ya, fayudham, ah ini bacanya apa nih? Yudhamma, yudhammu atau yudham? Fa, ada fa-nya. Sebelumnya apa? Nafi, ma lam yattasil bihi wa jami fa. Sebagai apa? Iya, jawab fa setelah fa. Dengan mabni maksudnya dengan apa? Hah? Ya, fa yubamma. Pembahasan apa ini? Hah, pembahasan apa? Nawasib kan. Sebelumnya ada nafi. Al-dhamir raf'in mutaharrik fi sakkan, dan selama tidak bergandengan dengan dhamir rafa mutaharrik. Kalau dia bergandengan dengan dhamir rafa mutaharrik fa sakkan. Atau dia mungkin jawab syarat dari fi'il syartnya mahdhuf gitu. Iya kan? Fa yudham. Maksudnya fa. Fa in ittasala bihi wa jama' yudham gitu kan. Atau fa in ittasala bihi dhamir rafa' fa yusakkan. Ini tawsala dhamir rafa' yusakkan. Nanti merujuk lagi yang sebelumnya itu ya. Ada akwal itu. Wasani dhamir rafa' mutaharrik ada berapa? Contohnya apa? Ya, ta'titu na itu kan. Dorabtu, kalau tadi bergandengan dengan wawu di dhammah, dorabu bergandengan dengan dhamir rafa' mutaharrik, dorabtu, ya, dorabta, dorabti, dorabna, maka disukun dia. Wa tsani makhtulifa fihi bina'uhu war rajih annahu mabni wa huwa fi'lul amri nahu idrib wa huwa mabniun 'inda al-basrin wa mu'rabun 'inda al-kufin. Yang kedua, apa yang diperselisihkan dalam hal mabniyah, tapi yang rajih dia mabni, yaitu fi'l amr. Mabni di atas apa fi'l amr? Kalau tadi kan fi'l madhi di atas apa? Fathah. Kalau fi'l amr, iya. Ala madza? Ala mayubna, ala mayjazamu bihi mudhari'u, sesuai dengan apa yang dijazamkan dengannya mudhari'nya. Kalau mudhari'nya jazam dengan sukun, maka mabni itu sukun. Kalau di atas hadaf harfu illah, maka di atas hadzi harfu illah. Kalau di atas pembuangan nun, maka di atas pembuangan nun dia mabninya. Di sini kata asy-syarih, fi'il amr itu mabni mu'rab menurut orang-orang Kufah. Sehingga contoh idrib itu menurut orang Kufah, kalau orang Osrin jelas idrib mabni ala sukun. Adapun orang Kufah mengatakan idrib itu mu'rab majzum dengan lamul amr yang ditakdirkan, aslinya litadrib. Aslinya litadrib. Kemudian dibuang lamnya untuk takhfif jadi tadrib. Setelah itu dibuang pula huruf mudhari'nya. Iya, drib, ya kan? Dibuang jadi drib. Apa kenapa dibuang di sini huruf mudhari'nya? Untuk membedakan. Ya, antara fi'il mudhari' yang majzum dengan fi'il mudhari' yang tidak majzum yang tapi dia mauquf di dibaca waqaf. Iya kan? Tadribu kalau dibaca waqaf apa? Ya, drib. Terus bagaimana membedakannya? Oh, saya ini majzum dan ini marfu'. Ya, dibuang ta'nya gitu. Setelah dibuang ta'nya maka butuh di situ, setelah dibuang ta'nya butuh ya, yaitu hamzah wasal. Ya, tawassulan lil nutqi bisakin untuk bisa ya sampai pada pengucapan huruf yang sukun. Susah kan drib. Ya, kalau idrib enak gitu. Tapi katanya di sini ada takalluf.
Malaysia yakhfa, banyak takallufnya ya, yang itu tidak samar lagi. Wal mu'rabu min al af'ali huwa al mudhari', sedangkan yang mu'rab dari fi'il fi'il adalah fi'il mudhari'. Al mudhari' maknanya al musyabih, al mudhari' maknanya al musyabaha. Wala yu'rabu illa idza lam tattasil bihi nun at-taukid aw nun al-inath. فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن والفعل معها مبني على الفتح. Tidaklah di i'rab kecuali, tidaklah fi'il mudhari' di i'rab kecuali apabila dia tidak bergandengan dengan nun taukid ataupun nun inas, nun taukid apakah khafifah atau tsaqilah. فمثال نون التوكيد المباشرة, contoh nun taukid المباشرة yang bergandengan dengan fi'il yang karenanya fi'il menjadi mabni adalah hal tadribann. Hal tadribanna, maka sini tadribanna fi'il mudhari' mabni 'ala fath li ittisalihi bi nun taukid tsaqilah. Wal fi'lu maha mabni 'ala fath, dan fi'il bersama nun taukid mabni, fi'il mudhari' bersama nun taukid mabni di atas fathah. Wala farqa fi dhalika bainal khafifah wa tsaqilah, tidak ada bedanya apakah nun taukid khafifah ataupun tsaqilah. Ya. Juga tidak ada bedanya, kalian catat kaki di situ ada, saya terjemahkan langsung aja ya. Tidak ada bedanya dalam hal bersambungnya nun taukid ini dengan fi'il mudhari. Ya, secara langsung dalam kondisi nun taukidnya malfuzan dilafazkan, terlafazkan sebagaimana yang ada dalam contoh, ataupun nun taukidnya ditakdirkan saja. Ya. Jadi fi'il mudhari kalau dia bergandengan langsung dengan nun taukid khafifah atau tsaqilah, maka apa? Mabni dan fathah. Sama saja nunnya terlafazkan atau nunnya tidak terlafazkan, ditakdirkan saja. Contoh nun taukid yang ditakdirkan yang karenanya fi'il mudhari mabni, mabni. Ya. Ucapannya Al-Dhabt Ibnu Qari', "La tuhina al-faqira 'allaka an tarka'a yawman wad-dahru qad rafa'a." Jangan kau hinakan orang fakir, bisa jadi suatu hari antarka engkau ruku. Satu hari engkau turun. Iya. Kau juga jadi miskin. Wadahru qad rafa', sedangkan masa telah mengangkat kedudukan orang fakir tadi yang kamu hinakan katanya. Di sini syaitnya saja yang kita bahas. Yaitu apa? La tuhina. Lihat. La tuhina. Itu adalah fi'il mudhari yang mabni di atas fathah karena bergandengan dengan nun taukid yang muqaddarah. Aslinya apa? La tuhinanna. Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya di sini la tuhina aslinya la tuhinan atau la tuhinanna? Karena dia ya, tuhin itu dia majzum. Iya kan? Dengan la nahiyah. Kalau majzum artinya bagaimana? La tuhin. Dibuang ya-nya. Kenapa dibuang ya-nya? Karena pertemuan ada sukun la tuhin. Ada sukunnya ada pada apa? Ya dan sukun pada nun. Maka dibuang tuhin. Tuh, seandainya enggak ada nun taukidnya, harusnya seperti itu. Tapi karena di sini ada nun taukidnya, maka tidak ada pertemuan dan sukun. Iya kan? La tuhinanna. La tuhinanna. Ya. Di sini ada juga penjelasannya, antum tinggal cek saja di situ. Ya. Ya, seandainya ini bukan nun taukid, maka dikatakan la tuhin dengan buang ya-nya. Yang mana di situ ya-nya adalah ainul fi'il untuk melepaskan diri dari pertemuan dan sukun. Yaitu sukunnya ada pada ya dan sukunnya ada pada fi'il. La tuhin jadi la tuhin, dibuang ainul fi'ilnya. Kemudian juga harusnya la tuhini gitu kan. Berarti kan la tuhin. Ini kan ada pertemuan dan sukun kan, sukunnya pada nun dan sukunnya pada lam kan. Harusnya kan la tuhinil. Tuh kalau enggak ada, kalau bukan ada nun taukid. Dikasrah harusnya untuk iltiq apa? Takhallus min iltiq sakinah ini la tuhini. Kalau seandainya tidak ada nun taukid, harusnya dikatakan la tuhinil faqir. Ya. Ya. Ini jelas, ya. La tuhina ini menunjukkan bahwasanya dia mabni di atas fathah karena bergandengan dengan nun taukid muqaddarah. Ya. Seandainya tidak ada nun taukid, maka dikatakan la tuhinil faqir. Ya. Kenapa dikatakan tuhin? Aslinya apa? Tuhin.
Kenapa dikasroh? Karena pertemuan dua sukun, gitu kan? Atau sebelumnya kenapa di situ tuhin dibuang ya-nya? Pertemuan dua sukun, sukunnya pada ya dan sukunnya pada nun. Kenapa dikasroh nunnya? Ada pertemuan dua sukun juga, sukunnya ada pada nun dan yang ada pada lam tuhini. Tapi di sini tuhin di fathah, ini menunjukkan bahwasanya dia itu bergandengan dengan nun taukid muqaddarah. Aslinya la tuhinan, dibuang la tuhina. Ya, hai itu faedah. Siapa di mana tadi ya? Apa? Allaka itu la'allaka dibuang lamnya. La'allaka, la'alla dibuang, allaka. Kemudian tadi di mana ya? Syaratnya sampai di apa? Hah? Famisal itu. Fa'in lam ya. Fa'in lam tattasil bihi lam yubna. Fa'in lam tattasil bihi lam yubna. Adapun kalau fi'il mudhari tidak bergandengan dengan nun ini, nun taukid, faqi, nun taukid ataupun nun inas, maka lam yubna, dia tidak dimabnikan. Lam yubna. Ya. In lam ya tattasil, tattasil majzumnya dengan apa? Dengan in atau lam? In lam tattasil. Yang menjazimkan tattasil apa? Lam. Masih ingat pembahasan di kawakib ya? Ya, terus mana? Ya, filo syaratnya ya. Yang pada mahalnya jazm? Ya itu, lam tattasil. Pada mahalnya apa? Jazm. Filo syarat. Demikian pula yang keduanya. Lam yubna. Itu yubna, majzumnya dengan oleh lam. Jumlah lam yubna pada mahalnya jazm. Jawab syarat. وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين. Ya, disebutkan di sini apabila fi'il mudhari tidak bergandengan, ya, langsung dengan apa? Nun tadi, taukid ataupun niswa, maka dia tidak dimabnikan, yakni di i'rab. Yang demikian seperti apabila dipisahkan antara fi'il mudhari dengan aliful itsnain. Ya, dipisahkan antara akhir fi'il dengan nun taukid dengan alif itsnain. Contoh hal tadribani. Hal tadribani. Ini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa? Padahal di sini bergandengan dengan nun. Ya, karena di sini nunnya ghairu mubasyirah, tidak langsung bergandengan dengan akhir fi'il. Akhir fi'il apa? Ba. Dihalangi antara akhir fi'il itu ba dengan nun taukid oleh apa? Alif itsnain. Ya. Asli dari ucapanmu hal tadribani adalah tadribaninna. Tadribaninna. Nun yang pertama, nun apa? Alamat rafa', kemudian nun yang berikutnya, nun taukid. Hal tadribaninna. Bagaimana bisa menjadi hal tadribani? Fajtama'a salatu nunat. Di sini berkumpul tiga nun. Fahudifatil ula wahuwa nu wahya nun rafa'. Maka dibuanglah nun yang pertama itu nun rafa'. Kenapa dibuang karohata tawali al-amsal? Karohata kenapa di baca fathah? Maful ajli. Di ajli. Ya, karohiyati tawali. Ya. Karena tidak disukainya. Tawali al-amsal. Datangnya tiga yang berturut-turut. Ya, tiga huruf yang berturut-turut. Yang sama. Tawali berturutnya al-amsal. Ya, beberapa huruf. Maka jadilah tadribani. Ini dibuang. Berarti i'rabnya bagaimana? Hal tadribani. Hal harfu istifham. Ya, mabni. La mahala min al-i'rab. Tadribani fi'il mudhari' marfu' li tajarrud min an-nasib wal jazm wa alamatu raf'ihi. Ana thubutun nun. Apa an-nun al-mahdhufah? Nun yang dibuang. Tadi karahata tawalli al-amsal. Al-alif. Dhamir muttasil mabni ala sukun fi ma'na rafi' fa'il nun taukid. Di sini ada terangkan juga bermanfaat, kita baca. Ya. Ai ba'da an hurrika nun taukid bil kasr, yakni setelah nun taukidnya diharakati kasrah. Nun taukid tadinya fathah atau kasrah? Fathah. Ya. Di sini di kasrah, yakni setelah diharakati nun taukidnya dengan kasrah, makanya dikatakan hal tadribani. Bukan hal tadribana. Untuk apa di sini di kasroh? Kenapa tidak dibiarkan seperti aslinya fathah? Farqan bainaha wa baina nun taukid allati tattasil bil fi'l al-musnad lil wahid fil lafzi. Untuk membedakan antara
dia nun taukid yang bergandengan dengan alif itsnain dengan nun taukid yang bergandengan dengan fiil yang disandarkan untuk satu orang. Kalau untuk satu orang apa? Hal tadribani. Ini satu orang apa? Hal tadribanna. Ya kan? Seandainya di fathah itu mirip gitu lah. Hal tadribanna dan hal tadribanna. Kalau bacanya cepat mungkin disangkanya sama. Tapi kalau hal tadribani dikasih, ah itu terbedakan yang mufrad dengan yang apa? Mufanna. Fa inna alif al-itsnain tadhhar fi an-nutqi ka harakatin mushba'ah. Sesungguhnya alif al-itsnain muncul dalam pengucapan sebagai harakat yang dipanjangkan. Hal tadribani. Falau lam tuksar an-nun fil mufanna, seandainya nun tidak dikasrah pada yang mufanna, nun taukid, iltabasa al-musnadu lil-itsnain fil lafzi bil musnad ila al-mufrad, akan terrancukan, akan tersamarkan antara yang disandarkan untuk dua dalam lafaz dan yang disandarkan kepada mufrad. Dalam lafazan ini bisa jadi tersamarkan. Ada juga yang lain mengatakan tashbihan bil mufanna, diserupakan dengan mufanna. Mufanna kan digasrah ya. وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون توكيد أو واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن يا زيدون هل تضربن يا هند وأصل تضربن تضربن فحذفت النون الأولى لتولي الأمثال كما سبق فصار تضربن فحذفت الواو للالتقاء ساكنين فصار تضربن وكذلك تضربن أصل تضربن تضربن ففعل بما فعل في ma fu'ila bi tadribunanna. Ya. Sampai di sinilah. Demikian pula fi'il mudhari' itu di'rab apabila dipisahkan antara dia fi'il mudhari' dengan nun taukid oleh pemisah itu wau jamaah ataupun ya mukhatabah. Contoh hal tadribunna ya zaidun. Ya, hal tadribunna ya zaidun. Di sini apa? Mu'rab. Ya. Wa hal tadribinna ya hindun. Asal dari hal tadribunna adalah hal tadribunanna. Bagaimana prosesnya menjadi tadribunna yang aslinya adalah tadribunanna? Fahudhifatin nun al-ula, dibuanglah nun yang pertama. Nun apa? Nun rafa. Kenapa dibuang? Litawali lamsal, karena berturut-turutnya yang semisal, yaitu tiga kali nun. Karena sabak, seperti yang telah lewat tadi. Fasoro, maka jadilah tadribunna. Setelah dibuang apanya? Nun rafanya. Jadi apa? Tadribunna. Maka ada proses berikutnya yang kedua, fahudhifatil waw, dibuang wawunya karena di huruf illah, liltiqa'i sakinaini karena pertemuan sukun, sukunnya ada pada waw dan sukunnya pada nun. Karena nun tasydid itu ibarah dari dua nun, yang pertama sukun, yang kedua harakat. Ya, fasara maka jadi tadribunna. Berarti i'rabnya bagaimana? Tadribunna fi'il mudhari' marfu' li tajarruri min an-nasib wal jazm wa 'alamat rafi'. Thubutun nun al mahdhufa, adanya nun yang dibuang. Maka karahata tawalil amsal. Ya. Juga dibuang apa nih? Wawunya juga, wawu rafa'nya atau wawu fa'ilnya. Wa kadzalika, demikian pula tadribinna, aslinya tadribinanna. Fa fu'ila bi maf'il, maka diperbuat padanya seperti apa yang diperbuat pada tadribunanna itu apa? Aslinya tadribinanna. Pertama dibuang nunnya karena pertemuan karena di sini berturut-turut tiga nun. Maka jadilah apa? Tadribinna.